Masa Bapak sendirian apa gimana ini? Banyak, tetapi saya enggak berdua saya. Terus sendalnya kemana? Sendal. Sendal. Ada, pakai. Suku negeri. Dan itu kenapa enggak dipakai? Nani. Oh, hah? Gimana? Makanan kurang. Ya. Kenapa kurang, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tommy Al-Barakat. Dan seperti biasa di video kali ini ditemani El Bahar. Halo. Kayaknya ngantuk. Ngantuk kayaknya. Belum buka puasa. Seharian belum ngopi. Seharian gak ngopi, ngantuk kayaknya. Diketawain sama bapak-bapak ini. Diketawain sama laki-laki karena dia ngerti seharian belum ngopi. Ini ada apa ini? Kena aku nane tak? Mana? Oh bukan. Jatuh itunya. Oh bakit tajil. Kita menuju pelataran Masjidil Haram yang sudah sangat padat banget seperti ini, teman-teman. Ini udah hasil tajil banget. Satu jam menjelang buka puasa ini. Iya. Satu jam ya? Masih satu jam lagi. Iya. Masih satu jam lagi, tapi udah membeludak pelataran Masjidil Haram. Udah kebayang kalau satu menit dua menit lagi. Satu menit dua menit lagi udah nyecek. Udah gak bisa jalan, udah pada duduk semua kalau udah 2 menit lagi. Udah pada pegang air minum semua. Assalamualaikum. Kemana? Hotel mana? Hotel mana Bapak? Talat Ajad. Oh, di Talat Ajad. Ini itu lewat Suhada. Lewat mana? Lewat sini, pas Pak. Hotel Suhada. Sini lurus. Lurus iya. Hotel ke sana. Ayo. Hotelnya lewat Suhada, dekat Hotel Grand Almasa. Bapak sendirian apa gimana ini? Banyak, tetapi saya enggak berdua saya. Bapak udah selesai umrohnya? Iya. Udah beres. Iya. Oh, iya kalau udah beres enggak apa-apa. Takutnya Bapak belum beres nih. Belum beres sudah. Udah sa'i. Ya. Udah tahalul. Ya udah kalau begitu. Hotelnya di situ. Hotelnya bener gak itu? Ya. Talat Ajad namanya. Ya. Hah? Ada foto hotelnya enggak? Bapak bawa HP enggak? Kartu hotelnya enggak? Kartu hotel ya, kartu hotel maksudnya. Oh, cuman ini aja ya. Ini aja. Talat Ajad. Soalnya sekarang banyak yang namanya itu tapi ternyata setara doang. Iya, takutnya hotel di ID card-nya Talat Ajad ternyata hotelnya bukan. Tapi kalau sesuai ya alhamdulillah ya begitu. Karena di sini sangat macet banget, Pak. Bapak dari mana dulu nih? Lombok. Dari Lombok. Namanya siapa? Pak Sayuti. Pak Sayuti. Bapak tadi sama rombongan. Iya. Ini Bapak jadi kira-kira tahu enggak ini pulang ke hotel? Enggak tahu ya. Bingung. Bingung, kasihan Bapak. Ayo, Pak. Kita antar ke Ajad, Talat Ajad hotelnya. Itu lumayan dari sini mungkin ada enggak 600 meter lebih ya? Hampir 1 kilo. Lebih hampir 1 kilo ya. Bapak sama rombongan sama keluarga ke sini? Iya, banyak. Banyak ya. 50-an. Masya Allah, banyak 50-an. Bapak ya. Sendirian yang ketinggalan. Ketinggalan. Terus sendalnya kemana? Apa? Sendal. Sendal. Pake. Ada, pakai. Suku negeri. Pakai dulu sendalnya. Buka. Bang, buka gerbang. Sendal. Sekiwai. Ini nama Adan itu, kenapa nggak dipakai? Nani? Oh, earphone eta. Jadi nggak kedengeran dong? Saya nggak tahu ini. Mungkin masih kedengeran. Kalau dekat masih kedengeran. Ada suara? Ternyata. Radio. Grup, itu dari grup kan?
bukan radio ini, nyambung ke radio. Ini memang. Iya, memang dikasih dari grup kan, di jadi semua grup pakai ini ya, Pak ya. Ya, ya. Ya untuk mendengarkan ustadznya. Ya. Ini nyambungnya udah ke radio. Jadi udah beda ya. Ya udah ayo. Bapak benar udah selesai ya? Ya, selesai. Jadi Bapak terpisahnya dari mana tadi? Sama di masjid itu. Ya bisa. Pas mau pulang. Iya, pas mau pulang. Ya udah kalau kita kalau udah selesai umroh sa'inya ya, udah tahu kita ayo antar. Masya Allah ramai banget. Bapak di mana? Saya dari Banten Pak. Saya dari Banten. Ayo kita ke sini pelan-pelan aja jalan ya. Ini macet banget. Bapak udah berapa hari di sini? Ya, dari 6 hari pulang. Hah? Dari 6 hari pulang. 5 hari? Ya, di Mekah. Oh, di Mekah? Ya. 5 hari di Mekah. Ya. Berarti Bapak ini umroh keberapa ini sekarang? Udah berkali-kali ya? Berapa-berapa kali umroh? Satu kali ini. Ya. Berarti Bapak tinggalnya di sini 5 hari mungkin ya. Hari, ya. Ini pertama. Iya. Baru datang. Oh, macet. Kayaknya Bapak baru datang ke Mekah dan ini mungkin umroh pertama. Iya. Makanya Bapak belum tahu ya jalannya. Iya, belum tahu. Belum tahu. Jadi Bapak sekarang sambil ingat ya jalan untuk pulang ke Talat Ajad, kalau hotelnya memang di Talat Ajad itu jalannya ke sini. Diantar saja ke sana. Siapa diantar ke sana? Bang saja. Kayaknya capek. Pasti capek Pak kalau tapi mudah-mudahan berkah. Ini bulan Ramadan banyak pahala. Ya. Puasa enggak Bapak? Bapak puasa? Ya, ya. Alhamdulillah. Kalau punya puasa mau dimintain kurma. Enggak. Enggak apa-apa kan musafirin, Bapak. Baru Bapak, datang kan? Enggak, itu baru datang musafir. Iya. Haji belakang ini ada. Hah? Ada saya ke sini. Oh. Haji belakang ini. Kakak saya sini. Ke sini. Enggak ya. Tahun kemarin berarti ya. Ya. Umrah dulu dia ada umrah. Oh, umrah dulu. Ya. Tapi pulangnya itu kan sini. Ke sini lagi. Ya. Betul. Haji besar itu kan. Haji besar. Ya. Haji besar. Haji Akbar, betul Haji Akbar ya, Pak ya. Haji Akbar. Kemarin Haji Akbar ya. Nanti Bapak biar tidak kebingungan, dari Masjidil Haram tempat tadi Bapak keluar, lurus saja Pak ke sana agar Bapak tidak kesasar. Lurus ini hotelnya Bapak lurus ke sana. Hotel Suhada, habis Hotel Suhada ada Talat Ajad. Di sebelahnya ada Hotel Grand Almasa. Bro, macet banget ya. Allahu Akbar. Iya. Teman-teman, biasanya saya meskipun ketemu jemaah yang kebingungan, jarang kami bikin video. Karena memang lagi tidak bikin video ya. Tapi sekarang karena pas lagi bikin video, kita sambungkan aja. Ntar Pak ada yang lewat nih. Kita sambungkan aja Kak. Biasanya karena buru-buru juga kita tidak bikin video, tapi tetap antar. Seperti kemarin ada jemaah yang hotelnya di mana bro? Kemarin ada jemaah bukan yang Jalal Najlah itu, yang satunya yang hotelnya di Masjid Nabawi. Ya. Hotelnya di Al-Abor. Abrar ya? Al-Abrar. Tapi di ID card-nya itu Majidahabi.
Tidak, kita tidak videoin itu, cuman kita antar jemaahnya ya. Pas diantar ke Masjid Habib ternyata bukan di Al-Abror. Al-Abror hotelnya di Sarah Hijrah. Memang di cuman nyebrang jalan aja. Tapi gitu membuat bingung jemaah. Seperti ini ternyata teman-teman bulan Ramadan. Sekalian kita lihat nih kondisi di Ajat sambil jalan santai karena bapaknya sudah lelah ya Pak ya. Iya. Sudah lelah bapak tadi. Jawab. Tauhidnya siapa? Ustadznya siapa? Bapak ingat gak? Enggak ingat. Belum tahu mungkin ya. Tahu Ustaz. Orang mana ustadznya? Di perempuan. Oh, perempuan. Perempuan. Ya, perempuan. Mana kan perempuan? Tabrak nenek-nenek. Tabrak kursi roda. Yang bawa kursi roda ya nenek-nenek. Ya kan dorong kursi roda enggak lihat dong. Lihat takjil. Di mana yang buat kita aja kaget. Kaget juga ya. Sabar kata bapaknya. Kan ya, Amari. Kan ini benar. Gedal Abdullah. Sabar ya, Pak ya. Iya, kata bapak juga sabar. Masyaallah. Ramai banget ya, Pak ya. Bulan Ramadan. Bapak beruntung banget nih. Umroh bulan Ramadan ke sini. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan Ramadan penuh berkah. Lupa lah itu Bang Guru itu. Hah? Guru namanya. Guru? Tuan guru apa? Oh iya itu. Lupa namanya ya. Tuan guru Bajang. Masya Allah ini kondisi di Ajad. Persiapan buka puasa disemprotin air juga di sana. Kan silau teman-teman karena mataharinya sebelah sana ya. Allah. Video kali ini kita yang akan menunjukkan kondisi Masjidil Haram tadi pelataran. Tapi kita bertemu dengan bapak yang kebingungan pulang ke hotel, jadi sekarang kita antar. Ini Hotel Rayana. Rayana Grand. Hotel Talat masih terus ke depan. Bentar lagi insyaallah. Ini perkiraan 300 meter, Pak. Mungkin 200. Mau ke Lombok, Pak? Iya. Mama mau. Punya cucu perawan. Tapi makanan kurang ke Lombok. Hah? Gimana? Makanan kurang. Makanan kurang? Iya. Kenapa kurang, Pak? Iya. Kerjaan enggak ada. Oh, kerjaan enggak ada. Iya. Disuruh itu sama Pak Prabowo itu banyakin kerjaan gitu. Ya. Kalau enggak ada saya gangguan terus. Saya. Hah? Kemana Pak? Kalau di Lombok, di Lombok benar kata enggak makan. Mudah-mudahan Bapak sekarang setelah pulang umroh penuh berkah, banyak makanan, banyak rezeki. Amin. Nah, atas berkahnya Bapak melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci di bulan Ramadan. Enggak apa-apa, Pak. Nanti kalau ada waktu, panjang umur, panjang alam, kita mau ke Lombok. Iya, alhamdulillah. Silaturahmi ke tempat Bapak. Iya. Enggak perlu disediain makanan, Pak. Iya, betul. Tapi orang Lombok, arah tamu itu makanan. Ya. Oh iya, ya, benar. Tapi tamu kan? Iya, betul. Ah, bener kan di kita begitu ya, Pak ya? Iya. Oke, baiklah teman-teman, untuk videonya sampai di sini saja, nganter bapak. Nanti kita lanjut di video Elbar ya. Karena masih jauh. Karena masih jauh teman-teman, ini durasinya sudah terlalu panjang.
atau part 2 atau lanjut ke video El Bahar ya, karena durasinya sudah terlalu panjang. Untuk video ringan kali sampai di sini saja, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel Tommy El Barakat dan El Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah sampai di Hotel Talat Ajad dan kita nunggu untuk mencari kamar. Kita masih di sini. Ini ada bos bapak nih, udah ngomong sama. Hotelnya kami di Almasa Grand. Tuh kan. Kata saya ternyata hotelnya di Almasa Grand, teman-teman. Boleh. Untung kita dekat ya, tidak jauh. Ke bawah. Ya. Kita antar. Ternyata hotelnya di Almasa Grand, sama halnya seperti kemarin. Ayo. Yang bilang di Almajed ternyata di Alabor. Kita lewat sini ya. Sekarang kita masuk ke Hotel Grand Almasa. Hotelnya yang ini ternyata. Ya, ini bro. Ya. Saya ke sini kan mau keluar tuh. Di sini. Ingat, ya, ingat. Nah, jadi ingat Bapak kalau bener ini ya, hotelnya. Benar. Betul. Oke. Okay. Tadi di Talat itu Bapak bingung ya Pak ya? Bingung pas di Talat. Ternyata di sini ya, salah. Luar biasa, Bapak ingat ternyata kalau sudah di sini. Ayo kita duduk di sini nih. Tunggu di sini dulu. Nanti ada yang jemput Bapak sini, tenang aja. Oke, kita tunggu di sini ya. Itu teman-teman, bapaknya ingat kalau hotelnya di sini. Tadi di sana pas di Talat itu kebingungan banget. Ternyata ini baru bawahnya ingat. Ya, keluar pintu saya. Sendirian, Pak. Sendirian kami. Teman-teman, bapaknya udah ke sana, teman-teman. Tuh udah sama TL-nya. Udah dibawa ke sana dan alhamdulillah ya cepet banget ketemunya di sini di Grand Almasa. Masya Allah, dan sekarang udah dibawa sama TL-nya dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nyimak video ini sampai akhir.